Bunting apa enggak sih? Entar takutnya orang lihat orang di situ diminta. Iya, kalau pengen bunting saya doain. Mau enggak didoain? Enggak, kalau gua bunting anaknya taruh di gerobak mau. Ya, anak. Taruh aja di gerobak. Anak mah taruh di mana-mana mah emang nolak. Emang ibu tahu waktu kecil dulu taruh di mana? Di atas genteng. Katanya gua dulu di pohon karet. Nah, iya kan. Iya, mak gua dulu. Iya. Gua kan dulu mak gua di perkebunan kelapa sawit. Iya, makanya perutnya kayak karet kan. Kayak karet. Kuat. Makasih kayak karet. Ya. Eh? Makasih ya. Iya. Ngentuk sama singkong. Makasih sama itu tuh, tuh yang itu tuh. Yang punya dia tuh. Goreng. Direbus aja sih. Oh, wih. Harusnya sukanya direbus-rebus. Iya. Kemana kau udah pergi aja? Guys, itu Wonder Woman, guys. Orang sana Wonder Woman. Burungnya udah ini, burungnya. Udah nelor. Ya guys, kita makan mentah aja coba ini kita makan. Enggak pakai direbus. Waduh. Oh, tapi masih keras. Masih agak keras. Ini dimakan tanpa direbus, tanpa digoreng, biar pinter ngoceh kayak burung. Mantap guys, enak banget. Sarapannya nemu di pohon. Jangan kalau dibawa ke sini, ditanya ke sini barangnya aja belum ada, sudah kita tahu. Ya pokoknya bawa ke sini salah jalan. Ya. Didiagnosa dulu lah. Nah, iya. Habis maghrib ditanya tuh udah jadi tulang. Diapain bu? Ya dikerjain, ini udah benar motor mau dibawa ke bengkel, nggak ke tukang pangkas. Coba lu bawa ke tukang pangkas, belum tentu jadi. Digundulin dong. Sama tukang pangkas digundulin. Iya. Enggak, Haji Erwin gitu, sekelas Haji Erwin. Apanya itu, motornya aja belum tahu yang mana, belum. Eh, motor tahu. Ganti tuh. Kalau motor. Enggak, maksudnya kan, pun motor saya mau saya bawa ke sini ya, gitu aja dulu. Cukup ya. Iya. Jangan ditanya apanya itu. Oh, gitu. Iya, jadi seolah-olah harus jawab gitu, Bang. Kalau jawab kan udah saya bilang, asal jawab kan dosa. Apalagi nggak benar. Motor saya mogok gitu dia bilang. Iya, motor saya starter nggak bisa. Oh, berarti nggak bunyi. Gitu. Jawabannya nggak bunyi, jawaban singkat. Nah, berarti harus lu mesinnya sakit ke kedengaran, jadi gitu. Berarti nggak bunyi. Untuk apa nih, Pung? Eh? Untuk apa?